Hai kawan-kawan, selamat tengah hari semua eh. Kita dah balik ke rumah dah. Untuk sesi pertama ni memang kita gagal lagi lah. Disebabkan pikat tak nak bunyi. So buntat tak nak bunyi. Buntat tak nak bunyi. Si kasar pun tak nak bunyi eh. Dua-dua burung ni orang kata dah tak takut dah. Tak takut, dah seronok lah nak mengajar. Tinggal lagi sekarang ni diorang ni masih tak move on eh dekat laman sawit. Memang dia tak berapa suka lah kat laman sawit. So macam biasalah, macam mana dulu burung lama si sedut yang kita buat. Semalam sebelum sampai ke Temeloh, kita ada singgah. Singgah dekat kedai apa tu, jual ikan patin kan. Jadi nampak dia orang ada tanam cili burung. Jadi kita ambil dalam 4-5 biji. Mungkin kita akan mandikan dia orang hari ni. Dan kita akan cuba suap cili burung. InsyaAllah lah, macam dulu si sedut sama juga. Dia masih pilih-pilih laman. InsyaAllah lah lepas suap cili burung, dia jadi galak terus lah. Tengok cuaca pun cantik. Tak ada orang kata nak hujan ke apa kan. Okey lah. Tinggal lagi macam ni lah. Bila tak membunyi, berhutan tak mahu sampai. Berhutan tak mahu sampai. Berhutan banyak. Okey. Terus ke video selanjutnya. InsyaAllah ada sambungan nanti. Kita buat part demi part lah. Okey. Terbaik kawan-kawan eh. Terima kasih banyak yang support. Okey. Assalamualaikum kawan-kawan eh. Hari ni kita nak cuba mandikan diorang ni. Kita nak cuba mandikan dua ekor ni. Disebabkan diorang tak apa-apa nak bunyi tadi kan. Diam, Dik. Okay. Jadi disebabkan dia tak berapa nak galak, jadi kita cubalah mandikan dia orang ni. Mudah-mudahan kan dia mau on balik. Mandikan dulu baru kita boleh suap cili burung. Okey. Okay. Kita ambil si kasur dulu. Sempit eh pintu jebak ni. Nampak? Pintu jebak ni sempit eh. Sempit. Jadi agak susah juga lah. Terima kasih lah kawan-kawan eh. Kita mandikan. Basahkan ekor dulu. Air tak ada belakang-belakang hang ni. Tak ada air belakang-belakang. Okey. Basahkan kepak. Seakan saya ya. Jangan sampai terlepas lah. Sebab kita ni mandi open ni. Kita mandi open. Jadi bahaya sikit. Takut terlepas. Okey. Basah belakang-belakang semua. Okey. Ambil sabun, basahkan sayap. Kalau tak sabun, dia tak serap eh. Jadi takutlah dia terlepas kan. Jadi sabun sikit kan kawan. Jangan sampai kena mata lah. Kena mata pedih. Kena mata pedih. Jangan sampai kena mata. Jadi kita basahkan dulu. Basahkan semua barulah. Selamat. Kalau tak kena terbang. Kakak ambil air tak? Ambil air. Okay, ni lah cara dia kawan-kawan eh. Nak mandikan burung biarlah pakai tangan. Jangan kita mandikan pakai spray-spray. Ini bawa kau kawan-kawan. Okey. Kita mandikan kadar je lah. Tapi basah. Masuk. 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 Tadi dah. Okey. Yang ni siap mandi. Jangan kita akan mandikan sepuntat. Dua lock kita pakai kawan-kawan. Sini muntat. Kepala muntat. Sini muntat. Ambil kepala muntat. Kepala muntat. Kepala muntat. Jangan sampai terlepas muntat. Nangis muntat kalau lepas muntat. Nak terbang ke apa? Ya, nak terbang. Sekarang mama ambil gunting. Oh, air sejuk betul lah. Okey, kawan-kawan, kita cuba mandikan. Mandikan, basahkan ekor. Kemudian kita buka sayap dia. Eh, sabarlah muntat. Dah buka sayap dah. Buka sayap dia bagi basah. Buntat dah buka sayap. Nak mandi tak sabar kan ya. Okay. Basahkan sayap dulu. Jangan bagi dia terkejut. Terkejut. Buka. Pandai buntat. Buka. Buntat. Buka. Pandai buka. Buntat dia pandai. Nampak dia tahu nak mandi. Dia buka sayap dah. Buka sayap. Buka sayap. Basah-basah sikit je. Lepas tu macam biasalah.
Kita sempu sikit. Sempu? Sempu sikit supaya bulu dia basah. Basah. Bagi dia basah semua. Okey, hari ni kita nak bagi dia power eh. Nak bagi dia power. Supaya dia galak tak pilih laman lah. Kita cuba lah kang, kita suap dengan cili burung eh. Agak-agak lah. Dia mahu. Dia mahu. Macam nanti benang lah. Dia dah terbuat tukar. Okay, kita sempu sikit. Sempu belakang depan semua. Tengkuk-tengkuk semua sempu. Jangan sampai kena mata lah. Okey. Kemudian kita bilas. Kita bilas. Buka sayap dia. Kita basah kan. Kita bilas. Buntat. Sini buntat. Buntat. Kakak tolong kakak. Tukar air lagi kakak. Tukar air. Okey, buntat telah dibasahkan. Sehingga basah. Okey. Sabar sini. Sabar. Badan bersabun lagi buntat. Sabun buntat. Dah masuk sendiri. Aduh, dia masuk dah. Sabuk buntat. Ya. Sejuk buntat. Kita makan cili pun tak? Kita makan cili baru kita jemur ya. Okey, terima kasih kakak. Cili pun tak keluar dulu pun tak? Tak siap lagi pun tak, tak siap. Pun tak nak keluar pun tak? Mandi ke situ je lah pun tak? Okey. Mandi ke situ je. Okey. Selesai. Okey kawan-kawan eh. Kalau korang masih ingat lagi lah dengan cili burung ni. Cili burung ni saiz dia comel kecil je. Dia tak boleh besar eh. Dia memang besar ni je. Jadi kita akan cuba suapkan dekat dua ekor ni. Harap dia mau galak, mau garang lah. Tak pilih laman lah. Laman sawit dia tak nak bunyi kan. Jadi kita cuba pakai cili. Kita cuba suap pilih cili burung. Papa. Tengok apa hasil dia. Papa, jangan papa. Nanti pedas kupu beli. Tak ada, tak pedas. Okey, korang tak ada tanya tadi. Cili burung ni nak bagi macam mana kan? So, kalau besar ni korang cubalah potong dua. Potong dua, suap dan sebiji. Suapkan sebiji je. So, kita akan buang tangkai ni dulu. Ya. Kita buang tangkai. Kalau besar ni, jadi kita potong dua eh. Okey, ni pun dah cukup pedas dah. Untuk burung. Jangan pakai cili lain tau. Kalau boleh nak ori lah cili ni. Ni dia cili dia. Kita potong. Okay, kita bajet dua lah. Okey. Cerabut tak. Okey. Macam tu. Jadi muat lah untuk dia. Muat lah untuk dia telan eh. Licin aja ni. Okey kawan. Ni dia. Kalau besar ini potong dua eh. Okey, besar ni kita potong dua. Dapatlah besar ni. So, kita akan suapkan dekat dia orang lah. Ni dia cili dia. Okey, kita cuba suapkan. Okey, terbaik kan kawan? Jom, kita ambil. Cuaca pun elok panas. Cili pun tak? Cili pun tak, kawan pun tak? Tak, jangan lah. Kalau awak pula kita eh. Tak ada kedawak pula kita. Okey eh. Jom kita suap. Kita suap kan. Kita suap kan. Jom. Siapa dah terlih dah sudah. Kita apa nak pasang tangan. Takut dia pedih. Nak masuk, jangan bagi masuk. Oi, papa. Oh, papa. Oh, papa. Okey. Buka mulut bentar. Kau ada masalah apa? Masalah sebelum ni, orang kata apa? Masalah mulut sakit lah apa kan? Jadi, inilah caranya. Ni dia, cili. Makan. Suap. Okey, kita cuba suap sebiji. Kita cuba suap sebiji je. Tengok macam mana pergi dia. Okey. So, lagi seekor ni. Nak kena pusing dia keluar eh.
Kecil keluar pun tak susah. Susah jebak pintu kecil. Allahuakbar. Pintu kecil jebak. Okey eh. Seekor lagi ni pun kita akan suap juga. Jangan risau kawan-kawan, insya-Allah. Insya-Allah ketik-ketik aje. Ketik-ketik eh. Kita suap. Tu dia. Okey. Telan eh. Kita suap lagi satu. Okey. Okey. So dua biji eh. Dua biji kita dah suap. Kita telan. Okey, dia masuk. Okey, ni dah siap. Jadi kita akan mula jemur lah. Kita akan mula jemur kawan-kawan. Dah siap dah. Baik muntah, satu lagi muntah. Ini tak sabar-sabar nak masuk kawan. Ya. Ni. Sini sini bentar. Sabar dah bentar. Jangan masuk dulu bentar. Jangan masuk dulu bentar. Okey. Satu lagi bentar ya. Kita masukkan dua biji. Sebiji tak jadi. Dua biji. Okey, dua biji. Okey. Dah, dia telan dah. Jangan risau tak mati. Cili memang bagus orang kata. Zaman dulu lagi kita dah bagi dah kan. Daripada pikap-pikap lama tu. Memang kita bagi cili burung lah. InsyaAllah. Dah bertahun dah tak bagi. Berapa lama dah. Last bagi tu berapa tahun. Okey. Siap kawan-kawan eh. Jom kita jemur dulu. Kita cuba jemur lah. Pasanglah balik stand. Masukkan balik. Padi-padi. Jom kita padi-padi. Okay. Sekarang ni budak-budak ni semua kesejukan eh. Mereka tengah sejuk. Jadi kita nak jemur diorang. Bagi panas. Lock balik. Itu dia. Okay. Minta dah siap. Dan juga si kasor. Okey. Lama dah tak layan burung eh. Lama dah tak layan burung. Kali ini kita cuba layan lah. Okey. Jom kita jemur. Okey kawan-kawan. Ni kita jemur lah. Kita jemur buntat. Dan kita jemur si kasor ni. Dua ekor ni kita cuba jemur lah. Bagi dia kena panas pula. Tadi dia dah mandi, dah basah. Mudah-mudahan jadi galak balik dari orang ni. InsyaAllah. Okey kawan-kawan. Semoga perkongsian kali ni adalah manfaat untuk korang semua. Yang mana nak pergi galak burung tu, insyaAllah lah. Ini kira ulang kaji je lah kan. Sebab sebelum ni pun kita pernah share juga. Ramuan cili burung ni. Alhamdulillah, burung jadi galak. Ini mudah-mudahan dia on nanti. Okey. Terima kasih pada yang dah menonton. Terima kasih banyak.